satu traumatik event itu mahu tidak mahu adalah penjajahan. Penjajahan ini berlaku di hampir seluruh apa yang kita sebut sebagai wilayah Nusantara. Kita tak mahu memisahkan penjajahan itu mengikut warna bendera mereka. Bahawa ini dijajah oleh Inggeris lain, dijajah oleh Belanda lain, dijajah oleh Jepang lain. Tidak. Jajah apa pun warna bendera mereka adalah penjajahan. Dan kita berkongsi hal-hal traumatik yang sama. Dan cara kita menjawab ataupun berhadapan dengan peristiwa traumatik itu mungkin berbeda-beda. Di Malaysia dan di Indonesia dan perlawanan berbeda. Di Malaysia mungkin kita wujudkan apa yang disebut sebagai affirmative action ataupun dasar-dasar yang mahu menjaga peribumi Melayu, hak keistimewaan Melayu. Itu cara Malaysia menangani traumatic event. Tapi di Indonesia juga ada cara lain untuk menangani traumatic event. Misalnya, sebab mereka memaksakan semua warga negara harus memakai nama, termasuk Cina juga. Termasuk Cina. Ini cara cekat dan kaedah yang matlamatnya sama, iaitu ingin menangani apa yang disebut sebagai traumatic event yang ingin berdepan. Tetapi langkah ini telah mewujudkan warna baru kepada kebudayaan serantau. Satu mewujudkan, tetapi kemudiannya kita terpisah mengikut negara-negara. Ini yang saya kata traumatic event yang kedua. Kita terpisah mengikut negara-negara. Indonesia, dan kita bayangkan Indonesia kehilangan Timur-Timur, ya. Malaysia kehilangan, ataupun Indonesia kehilangan Malaysia, dua Brunei dan Singapura. Kita kehilangan Brunei barangkali masih, tapi kita kehilangan Singapura. Kemerdekaan itu sendiri yang memisah-misahkan wilayah ini adalah traumatik event. Penjajahan itu sudah satu traumatik event, tetapi kemerdekaan yang memisah-misah. Kalau dulu, kalau kita tahu bahawa yang mencipta lagu kebangsaan Indonesia Singapura itu adalah orang Sumatera. Dan orang itu juga majulah Singapura, kan? Sampai sekarang. Itu adalah ciptaan daripada Sumatera. Komposer Sumatera. Dan dia juga memberikan cadangan untuk membuat lagu kebangsaan Malaysia. Kenapa satu orang, satu batang tubuh ini mau serve ataupun mau berkhidmat kepada dua, tiga negara? Di mana kesetiaan dia pada satu negara? Mungkin pandangan kita hari ini begitu. Tetapi pandangan sekitar, belum lama, sekitar 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, mereka tidak ada sentimen, tidak ada sepadan-sepadan. Jadi saya rasa, dan saya rasa begitu, bahawa dua peristiwa ini, kemerdekaan itu sendiri, meskipun yes, hal yang dianggap membahagiakan, tetapi kehilangan wilayah itu ataupun pembagian wilayah itu, Indonesia merasa mereka kehilangan sebahagian wilayah, Malaysia pun merasa kehilangan sebahagian wilayah. Itu adalah traumatik event.